Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afdah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya alhamdulillah kita dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik, ya, umur yang panjang. Dan alhamdulillah pada kali ini kita masih dapat lagi bersiaran, ya. Kita insyaallah nak berkongsilah, meneruskan perkongsian ilmu kita yang berkaitan dengan jawi, ya, pelajaran ataupun kaedah penulisan jawi baharu. Yang saya hormati kepada semua murid-murid dan juga rakan-rakan, pertama-tama apabila saya bercakap tentang jawi ini, saya selalu katakan jawi yang kita gunakan adalah jawi baharu. Dan dalam jawi baharu ini, saya dah terangkan pada yang pertama dulu, saya kata kekeliruan ini biasanya ada pada ejaan yang padanan huruf A untuk alif. Jadi padanan A untuk alif kita dah selesaikan dah, ya, ada tiga. Yang pertama tentang KWK, yang kedua ejaan tiga suku kata bahasa Melayu, dan yang ketiga adalah CMJ ataupun huruf-huruf yang dipanggil huruf-huruf Cik Min Janggut, ya. Jadi kita teruskan pada bab yang seterusnya, iaitu kekeliruan yang biasanya berlaku dengan padanan huruf yang dikatakan padanan huruf I. Baik, murid-murid saya, murid-murid sekalian, huruf I ni dia ada dua. Dia ada dua bunyi, bukan dua huruf, dia ada dua bunyi, ya. Bunyi yang pertama bunyi E. E ini namanya ialah I pepet. Yang kedua namanya I taling. I taling ni I yang macam mana? I pepet ni I yang macam mana? Kedua-duanya huruf I. Dan kedua-duanya pada penulisan jawi, dia tetap padanannya dengan huruf ya. I tetap huruf ya, sama ada I pepet ataupun I taling. Tetapi apa yang saya nak terangkan kepada semua berkaitan dengan padanan huruf I ini, dalam penulisan jawi yang dipanggil I pepet ini, dia I padanan ya yang perlu digugurkan. Manakala italing ini padanan huruf ia yang perlu dikekalkan. Antara kedua-duanya ini, nak bezakan ipepet dengan italing ni macam mana? Ada orang panggil, kalau dua-dua dia kata itu I yang biasa je. Ya, kalau ipepet tu I yang biasa. Kalau italing tu I yang ada tanda tu. Ya, orang dulu-dulu waktu zaman saya belajar tahun 82, masih ada lagi, ya, I tanda, ya, yang bunyi E. Tetapi sekarang ini dia telah pun diberi nama dengan I pepet, ya. I pepet ni maknanya I yang bunyi E. I pepet bunyi E. Contohnya emak, emas, enam, engkau, embun. E apa ya? Entahlah. E. Apa lagi? E apa? Kalau orang dah lepas makan di Sendawa, dia bunyi E. Itu maknanya I apa? I tu I pepet. Ada juga orang panggil I pepet ni I yang dia tak senyum. Ya, I-nya I masam tu I pepet. Kalau dia buatkan emoji tu, dia buat gambar bulat, kemudian gambar dia punya mulut tu ke bawah. Tu I E. I masam, ya. Yang kedua, I taling. I taling ni adalah I yang bunyi E. I E.
Eh, apa eh? Contoh eh apa? Ekor, elak, esok, ekonomi, apa lagi? Ha, banyaklah eh. Apa? Eleh, senangnya kerja engkau lah. Ha, tapi itulah dia. Itu ialah E, italing. Ha, italing ini dalam padanan hurufnya, E tetap huruf ya juga. Tetapi huruf ianya ini perlu dikekal, perlu dikekalkan. Ha, jelas tak? Oh, nak kena tulis juga. Okey, nak tulis juga, saya tulislah. Okey, kita tengok sekarang dekat papan putih. Nampak tak? Nampak tak? Mana nak nampak? Belum tulis. Apalah korang ni. Okey, baik. Kita buat macam ni lah. Kita buat bentuk graf juga ya. E. Nampak tak? Dakwatnya macam dah nak habis ni. Okey, nampak jugalah ya. Okey, E. E ini kita buatkan macam ni lah. E. Kita buatkan anak panah macam biasa. E. Kita buat dua. Yang ini kita buat namanya EP ni, E pepet. Yang ini EP ni, Itali. E pepet, Itali. Kemudian di sebelah sini juga kita buat lagi besar lagi. Ha, kau besar. Ha, kita nak buat apa kat sini? Kita buat sama juga. E yang pertama, E pepet. Ha, saya eja lah. Okey, ini bunyinya pepet. Ya, sebut betul-betul. E apa? Ipepet. Nah ya, ipepet. Yang kedua namanya ialah i apa? Italing. Nah ya, italing. Baik. Sama aja, sana ipepet, sana pun italing juga. Sini pepet, sini tali. Tetapi apa yang saya nak terangkan secara mudahnya ya, dalam penulisan jawi yang menggunakan padanan huruf ni, yang saya katakan ada huruf ya yang perlu dikekalkan dalam ejaan, ada huruf ya yang perlu digugurkan dalam ejaan jawi. Jadi kita nak tengok, kita buat dia punya catatannya begini. Okey, ipopot tadi saya bagi contoh i e yang bunyi apa? E apa? I apa? E. E mak. E mak. I e. E mak. Kalau kita ni e e Itali E, E apa? E. Okeylah, E nak. Okey. Sekarang kita ada dua contoh. I pepet dan Itali. Jadi, macam mana kita nak mudahkan dalam kita punya pengajaran, penyampaian kita nanti? Okey, murid-murid, kalau dengan murid kita akan buat beginilah. Okey, I pepet ni kita buatkan rumah dia dulu. Okey. Ini padanannya huruf ya, dia takkan berubah. I akan huruf ya juga. I untuk ya. I untuk ya. Tetapi nak mudahnya dalam jawi ini kita terus saja buat begini. Kalau i-nya ipepet, ini sama dengan dia hendaklah digugurkan, dipangkahkan huruf ianya. Kalau itali, italing, dia kena kekalkan huruf ianya. Yang bunyi E ni kena kekal. Ha, kalau simbolnya ibu pakai italing macam mana? Dia punya simbol macam ini. Ha, ni ada mata. Ha, ni dia punya mulutnya. Ha, macam itulah. Ha, I masam nama dia kan. Kalau dia punya italing ni, dia senyum. Ha, dia senyum. Ha, dia macam tu. Ha, dia senyum. Ha, dia senyum macam ustaz senyum lah. Okay? Ha, okay, baik. Padanan I untuk ya ini yang dikatakan I pepet dan italing ini, yang ini kita buatkan I yang duduknya di tengah dan juga I yang duduknya di akhir. Tengah ataupun A akhir. Okey. Ha, ni. Yang sebelah sini, P dengan P ni, perpengatan ini dia duduknya di A, di awal. Ha, dia ada beza ya, dia ada beza. Okey. Sekarang ni kita tengok, antara ipepet dengan italing ni, ya, macam mana kita nak nak tulis, ya, saya bawakan satu contoh lah. Ya. Pada ketika, kalau tak cakap saya, dalam peperiksaan PSRI juga,
dalam tahun 2006 ya, 2006. Dalam soalan tu dia keluarkan gambar helikopter ya. Helikopter. Macam mana dia helikopter? H-E-L-I-K-O-P-T-E-R. Helikopter. Ada berapa huruf I di situ? Ya, saya buat kamera biar nampak. I. I yang di sini pun ada I juga. Okey. Helikopter. Baik. Murid-murid semua. Helikopter ni ya, ada yang tulis jawapannya begini. Hayalam yakak waw fataro. Gini. Ada juga yang dia begini, helikopter. Helikopter. Nampak? Kedua-duanya bunyinya sama. Helikopter. Yang ini pun helikopter, yang ini pun helikopter. Tetapi yang pertama jawapan ini dia ada huruf ya. Yang kedua dia tak ada huruf ya. Jadi antara dua ni mana yang tepat? Atas ke bawah? Yang atas ke yang bawah? Yang A, yang atas. Kenapa? Baik, macam biasa. Nak jawab ikan kita kena ada berapa langkahnya? Kita ada dua langkahnya kan? Pertama, bina suku kata. Helikopter. Wahid, Isnin, Selasa, Rabu. Ada empat suku kata. Baik, empat suku kata ni. Ada tak KWK kat sini? Tak ada. Ada tak huruf A di awal suku kata? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita tengok sekarang ni huruf I kat sini. I yang pertama bunyinya I E ke I E? I. I apa? I E. E. Kalau E tu I apa? Itali. Itali. Okey, Itali. Itali ini dikekalkan ke digugurkan? Itali ini dikekalkan atau digugurkan? Dikekal, dikekalkan. Okey. Helikopter. Ter ini adalah I E. E ini adalah I perpet. I perpet. Dia hendaklah dipangkahkan. Nah, pangkah kau mati. Jadi sekarang ni bila dah siap, kita pergi langkah yang kedua. Kita menggunakan apa? Padanan huruf. Okey. H untuk apa? I untuk ya. L lam I ya. K kap. O wow P pa ti ta a ro. Jadi bila kita dah buat padanan huruf yang begini, mana yang jawapan yang betul? Kalau kita buatkan sifat dan sambung huruf, tentulah yang nombor satu yang ini betul. Ya, yang ini salah. Nampak tak? Jelas tak? Kita bagi contoh yang kedua. Okey. Ya, sekarang ni dalam cuti-cuti PKP yang macam ini kan, mulalah banyaklah ya yang masa terluang ini, yang mak-mak kita kadang-kadang dia buat kuih-muih kan. Ada yang buat keripik pisang, ada yang buat rempeyek, dan ada yang buat goreng keledek ya. Keledek ke keledek? Keledek. Kalau orang Melayu dia kata keledek. Kalau orang Jawa dia kata keledek. Ya, dia Jawa tu ada pol-polah hujungnya tu. Apa ya? Keledek. Baru sedap dengarnya. Kalau kata apa tu? Keledek ala gelilah ketiak saya. Ya. Jadi kalau nak sebut tu biar pekat betul-betul. Apa tu? Keledek. Best sikit dengarnya tu. Okey. Sekarang ni kita nak tengok I pepet dengan I tali. Kita tengok perbandingan dan kita tengok mana yang kekal, mana yang gugur. Saya buat ada 3 I di sini. 3 I. Teka. Saya nak eja apa sebenarnya? Nak eja apa? Eja keledek. Rem. R-E-M, rem. P-E-Y-E-K. Ini bukan keledek, Ustaz. Ini rempeyek. Apa dia? Rempeyek.
So sebut betul-betul. E nya ada tiga ni. Rem, pe, ye. Wah, kong. Wah. E, e, e. E, e, e. Jadi kita fokus pada huruf E nya tu. E nya ini sama ada nak dikekal atau digugurkan. Tengok pada bunyinya. Itu E apa? E pepet ke Itali? Macam biasa. Sebelum nak jadikan, kita buatkan dulu dia punya langkah-langkahnya. Ni ada tiga. Okey. Kita buat suku kata yang pertama. Rem, satu. Pe, dua. Ye, tiga. Rem, pe, ye. Jadi E yang pertama. E apa ni? E pepet. E pepet dimatikan. Pangkah mati kau. Pet. Ya. E pepet ni maknanya E yang mana? E yang mati. Pet ni maknanya daripada, ini daripada perkataan Jawa sebenarnya. E pepet, pet, pet maknanya mati. Tahu tak bila masa kita gunakan perkataan pet ni? Pet ni adalah perkataan Jawa yang kalau dulu-dululah ya, zaman saya kecil-kecil dulu, dulu waktu tahun 80-an, tak semua orang ya ada elektrik di rumahnya. Kalau ada pun dia kena pasang dengan generator kan. Dengan generator ni nasib-nasib lah ya. Kalau ada minyaknya dia hidup, kalau tak ada minyak dia akan mati. Saya teringat dulu masa mula-mula ya, ada televisyen tu, ada TV tu, tengok TV tu dengan adik-beradik ya, kumpul-kumpulan. Kalau tengok tu, tahu kumpul-kumpulan. Semuanya rapat-rapat, tengok TV-nya besar kat depan tu kan, semuanya rapat-rapat tengok. Ya, tengah tengok lampunya hidup, TV-nya hidup dengan tadi kuasa generator tadi tu, bukannya dengan elektrik, tak ada, dengan generator. Okey, bila generator tu kehabisan minyak, ya, kita ni adik-beradik tengah tengok TV kan, tengah tengok TV dengan lampu yang terang, tiba-tiba minyak generator tu habis dan automatik lampunya terpadam. Bila kata terpadam, mak saya daripada dapur dia kata apa? Lah, kenapa tu kok lampunya put? Ya. Lampunya kok put, dia kata. Put. Oh, rupanya put itu maknanya mati. Lampunya mati tu black out tu, itu namanya put. Tapi ini bukan nak belajar Jawa, ini nak belajar Jawi. Tapi kalau nak tulis pun boleh juga. Ya. Jadi gunakan. Kalau lampu black out, wah lampunya put. Macam itulah, ya. Tapi janganlah pula nanti kamu pula nanti pergi ziarah kematian, pula nanti ada orang tanya, siapa yang meninggal ni? Tapi kamu gunakan bahasa put pula, sebab put tu maknanya mati kan? Wah, siapa yang put? Wah, ya tak kena langsung tu. Itu silap dia pula nanti, kena sekeh dengan orang. Ya. Sebab kalau orang yang meninggal tu, orang mati tu, dia bukannya put, tu meninggal. Ya, yang mati, kalau lampu tu mati, itu namanya put. Dia tengok pada tempat kesesuaian ya. Bukan semua boleh digunakan. Tengok nanti tiba-tiba tengok ada pokok bunga tu kan, pokok bunganya mati sebab tak disiram. Dia pun cakap, pokok bunganya dah put. Wah, tak kena lah ya. Ada pula pokok bunga put. Kalau pokok bunga tu dah mati, dia kata, wah, kembangnya wes apa? Wes mati. Macam tu. Bukannya wes kembangnya wes put. Ya, tak kena langsung. Okey, baik. Kita kembali semula kepada rempeyek ni. Baik. Pesan saya, ya, kita nak menjawikan ini, kita kena membuat suku kata. Kita kena ikut pandangan huruf. Kita dah tahu ada 3 E di sini dengan 2 bunyi yang berbeza. Jadi sekarang ni kita nak tengok mana yang kekal, mana yang gugur. Kita tengok yang pertama. Rempeyek. Okey, R untuk apa? Ro. I dah mati. M. M untuk apa? Mim. P untuk apa? Pa. I untuk ya. Y. Y untuk ya. I untuk ya. K. K. K untuk kap ke kok? K rempeyek ni, K kap ke K kok? Saya nak tanya, K kap ke K kok? Apa tu? K kap, K kok? Kok ke kap? Kap kok? Kok kap? Kap kap kok? Kok kap? Ya, itu dah macam siam lah bunyinya kan? Pernah saya tanya, K
Kekap ke kekop? Saya tanya murid, kap ke kop? Kop ke kap? Kap kop, kop kap? Lama-lama dia geram, dia tak nak jawab, dia kata apa? Ustaz, jawapannya K-pop, dia kata. K-pop. Ya, dia geram tu. Bukannya kap, bukan kop, tapi K-pop. Ha, tu yang penyanyi Korea tu. Ha, Ustaz itu K-pop, Ustaz, dia kata begitu kan. Kurang asam budak ni, dia kata. Ya, okey. Sebenarnya K di ujung ni saya buatlah kop lah ya, dan saya akan terangkan dalam tajuk yang seterusnya ya. Lepas ni kita akan pergi ke tajuk K-cup atau K-cop. Jadi yang ini saya buat tunjukkan K-cop. Jadi kita bila dah dapat pandangan macam ni, terus saja kita jauhkan. Okey, yang ketiga sifat hurufnya, roh dengan mim disambung tak? Okey. Okey, P, pa, ya, ya, ya. Kok rampe ye 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 ye. Ya, 6 harakat agaknya membaca dia kan. Ya nya ada berapa? Ada 3. Rampe ye. Kok ngapol-polah lagi. Ha ya. Ya nya berapa? Ya nya ada 3. Ya, ada juga yang kadang-kadang murid min dia jawab, dia buat 2 je. Dia kata, "Ustaz, kalau ya nya 2 pun bunyi sama, Ustaz. Buat apa nak gaduh-gaduh? Rempeyek, rempeyek," dia katakan. Ada murid yang lagi dia kata, "Ustaz, tak payah 2, tak payah 3, 1 pun boleh, Ustaz." Dia buat ianya 1 je. Ramim pa Yakob. Saya kata kalau ramim pa Yakob itu bukan rempeyek, itu rempiyak. Rempiyak. Ah, kalau macam ni bukan rempeyek, ni rempiyak. Dia kata, "Ustaz, apalah Ustaz ni? Ustazah, kita ada ustazah mengajar tajwid, ustazah. Ustazah tu mengajar tajwid, Ustaz." Dia kata, "Kalau nak bunyikan rempeyek ini, Ustaz, boleh Ustaz tambahkan sabdu je kat sini." Jadi rempeyek. Oh, alah, pocah, pocah. Ya. Dibelajari kok membawelilah ya. Ah, ya, diajarkan kok makin ngajar kita lagi. Okey, tapi tak apalah, saya faham. Dia tu penggurau aja ya. Saya penggurau aja sebenarnya. Okey, rempeyek. Walaupun bunyinya betul, ada tanda sabdu, tetapi dalam tulisan Jawi, dia dalam orientasi periksa, dia tidak ada markah. Awas ya. Ha, jangan kita suka-suka aja. Ah, tak apalah, asal bunyi aja. Ingat, dalam Jawi baharu, asal bunyi tak ada markah. Dia nak Jawi baru ditulis Jawi, dibaca bunyi ejaannya tepat, baru ada markah. Ha, ini rempeyek. Tengok ya, saya ulang balik. Rempeyek, I, E dengan I, N ni berbeza. Kalau E, dia kena gugur. Kalau E, dia kena ke? Dia kena ke? Kena kekalkan. Haa, okey, baik. Yang ini apa pula ni? Haa, yang ini. Kita tengok, yang ini dengan yang ini kan? Macam sama kan? Haa, dia punya perbezaannya kita pandang atas ni. Ini adalah padanan untuk huruf I, I yang perlu kekal atau gugur, yang letaknya di tengah ataupun di A, di akhir. Ah, kalau yang ini pula, I, IP ini mana I pepet, ini italin. Yang I-nya duduk di mana? Duduknya di A, di awal. Pada padanan huruf, huruf I ini, ya, kalau dia duduknya di awal suku kata, dia boleh ditulis dengan padanan huruf alif dan juga alif ya. Alif di mana? Alif di mana? Alif di rumah. Salah. Alif di kolam mancing, sedang memancing ikan. Okey. Gurau ya. Baik. I untuk alif. I pepet ini dia hendaklah dipadankan dengan huruf alif kalau dia berada di A, di awal. Kalau I-nya italin yang bunyinya E, kalau ipopok bunyi E, contohnya emak ni kan. Kalau italin yang bunyinya E, kalau dia duduk di awal, awal ini, dia hendaklah dipadankan dengan alif ya. Itu beza dia tu. Beza dia. Kalau ipopok, dia alif je. Kalau italin, dia alif ya. Contohnya apa? Ni, enak dengan emak. Baik, saya ambil contoh yang sama lah. Ayat E, 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 E,
emak. Emak. Kalau emak ni ipepet. Ipepet itu padanan di awal, dia kena buat apa? Okey, kita ada tiga langkah kan. Kalau ni di awal dia hendaklah alif sahaja, betul? Okey, sekarang ni kita tengok. Bila dibina sebuah kata dengan mak ni, M-A-K mak, kat sini ada tak K-W-K? Ada. Kalau ada, kita nak buat apa? Gugurkan huruf A untuk A, alif. Jadi bila dah gugur, yang tinggal huruf apa? M. M untuk mim. Ya, M untuk mim. K untuk apa? Kop. Jadi eja mak, alif, mim, kop. Ma'inya ini adalah ipepet. Jelas tak? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Inya italing yang dulu di awal. Contohnya, apa tu kat sana tu? Enak. E-N-A-K. Enak. Baik, macam biasa sebelum jawabkan, kita buatkan langkah-langkahnya dulu. Yang pertama, kita buatkan suku kata. Yang kedua, nak. Ini adalah I apa? I taling. Kalau I taling ialah alif. Alif ya. Alif ya. Di awal alif ya. N untuk nun. Tengok di sini ada tak K-W-K? K-W-K. Ada tak? Ada kan? Okey, kita gugurkan dia sebab dia diapit oleh K-W-K kan? Okey, N untuk nun. K untuk kop. Jadi langkah yang ketiga, sifat huruf atau padan apa ni? Sifat huruf atau sambungan huruf dia sebagai jawapan alif, ya, nun, kop, na. Okey. Begitulah dan seterusnya, ya. Yang bunyi e dan e. Jadi saya buat kesimpulan. I e ialah i pepet, i e ialah italing. Kita terus saja buat kesimpulan. I-E-I-P-P-E-T. I-P-P-E-T gugur ya. I-Taling kekal ya. I-P-P-E-T di awal alif. I-Taling di awal alif ya. Kalau nak buat lagu pun boleh juga. I-E-I-P-P-E-T. I-P-P-E-T bunyi E. E apa? E-Mak. E-Mas. E-Now. E-Enam. E-Engkau. E-Embun. Entahlah. Gitu kan. Kalau I-E, boleh juga buat lagu. I-E, I-Taling. I-Taling bunyi E. E apa? E na, E so, E kor, E la, ekonomi, E-E-E-E-le. Apa barang? Gitu lah kan. Okey, baik. Jadi, tentang huruf I ini, saya harap murid-murid jangan keliru lagi ya. Jangan keliru lagi ya. Kita punya Jawi ni, kita nak transferkan daripada Rumi kepada Jawi ni. Rumi kepada Jawi, padanan huruf ini, ya ini ada dua. Ada dua, kekal dan gugur. I pepet kita gugurkan. I taling kita kekal. Kita kekalkan. Ya. Jadi, untuk hari kali ini, ini sahaja yang dapat saya sampaikan. Dan insyaAllah, ya, kita akan sambung lagi pada siri yang berikutnya. Kita akan terus kepada tajuk yang baru, iaitu tajuk padanan huruf K sama ada K kap ataupun K untuk kop. Ya, jadi saya tangguhkan dulu perkongsian kita pada kali ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.